Pandemi COVID-19 berdampak pada banyak pelaku usaha yang mengalami gulung tikar. Namun seorang perajin patung dan batu ukir di Gunung Kidul di masa pandemi COVID-19 justru meraup omset ratusan juta rupiah. Kerajinan patung dan batu ukir dari Gunung Kidul memang sudah terkenal di penjuru tanah air bahkan hingga ke mancanegara. Setiap tahunnya permintaan akan benda seni dan hiasan itu terus mengalami peningkatan. Hal ini tentu berdampak baik bagi para pelaku usaha batu alam yang ada di beberapa wilayah di Gunung Kidul. Salah satunya Trianto yang sudah 24 tahun menjalankan usaha batu alam. Setiap harinya ratusan produk batu alam berbagai ukuran dihasilkan di pabrik milik Trianto yang ada di Kelurahan Gari, Wonosari, Gunung Kidul ini. Jumlah ini semakin meningkat ketika mendekati akhir tahun. Untuk pesanannya pun Trianto mengaku tak hanya memasarkan produknya di Gunung Kidul, namun juga ke beberapa kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, hingga ke mancanegara. Saya rasa untuk saya sendiri, pandemi itu enggak ada pengaruhnya. Oh, pandemi enggak ada pengaruhnya? Enggak ada pengaruhnya. Saya dari awal pandemi dan sebelum pandemi, itu masih seru pandemi itu malah lebih banyak minatnya atau pesanan. Berbagai produk seperti patung, relief, serta roster merupakan produk yang paling diminati di pasaran. Trianto pun mengaku untuk harga sendiri sangat variatif, tergantung ukuran dan kerumitan motif ukiran. Dari produk yang dihargai Rp50.000 hingga jutaan rupiah ini, Trianto bisa mendapatkan omset hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah per bulannya. Dari keuntungan tersebut, Trianto memutar modal untuk menyewa lahan tambang, membayar karyawan dan biaya operasional lainnya. Di masa pandemi, Trianto mengaku tidak terlalu berpengaruh, mengingat industri batu alam memiliki pangsa pasar yang luas dengan segmen menengah ke atas. Dari Gunung Kidul, Kismoyo Wibowo, iNews, melaporkan.